Oke, assalamualaikum ibu-ibu dan teteh-teteh. Nah, sekarang kita bakal bikin mukena buat new normal nih, Lang. Kalau mukena yang umumnya dipakai sama kita itu kan materialnya rata-rata seperti ini. Misalkan kena cairan yang sedikit-sedikit aja, kayak yang saya contohin di sini, dia nggak langsung masuk ke dalam permukaan mukenanya seperti itu, nggak langsung tembus. Jadi pas kecipratan tuh gini, lap sedikit tuh udah langsung hilang seperti itu. Nanti akan saya cetakan modulnya. Jadi nanti teman-teman di sana akan terima ada mungkin 2 buku modul yang bisa dipakai dan bisa dilihat. Terus yang kita kirimkan itu ada bahan. Bahannya itu kurang lebih 15 yard. Jadi untuk 3 mukena itu satu mukena menggunakan kurang lebih 5 yard. Kemudian ada ini ada karetnya. Lalu ada rendanya juga di sini buat hiasannya. Misalkan ini kepake dan caranya atau bahannya ternyata ada jenis bahan ini, terus teman-teman di sana teh mau bikin mangga, mau informasi misalkan beli bahannya di mana dan segala macam, mangga boleh ditanyain. Biru bahasa Sundanya apa ya Bu Sari ya? Biru ya. Biru. Tapi orang Solo tuh kata cilek itu bulannya hijau. Hijau, biru. Gua suka nyebutnya kalau biru itu hijau. Ya, mungkin ada yang mau ditanya dulu dari timnya Teh Rizky gitu, tim Horenya di belakang. Sok atuh boleh nanya. Udah kayaknya insya Allah ngerti. Alhamdulillah kalau begitu. Yeah.